Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Efti Tarinda Pratiwi dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan mengenalkan mufradat tentang perpustakaan dengan menggunakan bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Al-Muktabah, perpustakaan. Ta'alabul ilmi, para penuntut ilmu. Al-Mushaqafiyan, intelektual cendikiawan. Al-Khiro'ah, membaca. Al-Ma'rifah, pengetahuan. Za'amal-Khirat, penguat membaca. Isti'aroh, meminjam. Mushaho, pencinta atau penggemar. Al-Dharasatu, belajar. Al-Bahsu, penelitian. Tasji'ul khirati, mendorong membaca. Al-Tahofal fannayyatu, artefak. Al-Mu'tamaratu, konferensi. Al-Jalasatun al-Nikhosiyatun, sesi diskusi. Ngarodul aflamu, penayangan film. Ngannawangin ul-maktabah, jenis perpustakaan. Al-maktabatul ammah, perpustakaan umum. Musyadharul maklumat, sumber informasi. Al-maktabatul wataniyatu, perpustakaan nasional. Al-maktabatul mutanakhilatu, perpustakaan keliling. Al-madaris, sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video mufradat saya yang untuk melengkapi UTS Bahasa Arab. Jika ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.